Kabar gembira untuk warga Jakarta yang gemar menyantap ramen. Ya, sebuah brand kuliner Jepang halal kembali membuka outletnya di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Pembukaan ini untuk mempermudah pelanggan menikmati ramen halal serta sushi yang berkualitas dalam satu lokasi yang nyaman. Ramennya Ex Sushiya kini resmi membuka outlet kelima di Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat pada Jumat 29 November 2024. Dalam grand opening ini, ramennya Ex Sushiya juga menawarkan sejumlah promo spesial yakni buy one get one free untuk pembelian menu ramen ku apapun. Promo ini berlaku pada 2 hingga 5 Desember 2024. Ramennya Ex Sushiya, para pelanggan bisa menikmati berbagai menu favorit dari kedua brand. Untuk pencinta ramen, tersedia pilihan seperti legendary chicken ramen, chicken curry ramen, hingga chicken miso ramen yang disajikan dengan kuah kaldu khas yang dimasak selama 12 jam. Cynthia Zahra, selaku marketing manager Daya Group, mengatakan kolaborasi antara ramennya Ex Sushiya menjawab keinginan para pelanggan yang ingin menikmati sedapnya mie ramen serta lezatnya sushi dalam satu tempat. Oke, hari ini opening ramennya Ex Sushiya yang ke-5 ya, cabang ramennya Ex Sushiya yang ke-5. Cuman untuk ramennya sendiri kita cabang ke-99 dan Sushiya cabang ke-7 gitu di Gajah Mada Plaza. Nah, hari ini seperti biasa kita pasti ada promo buy one get one, beli ramen apapun free satu legendary chicken ramen itu dari tanggal 2 sampai 5 Desember nanti, Senin sampai Kamis. Seru banget sih Mas, rame juga tadi sampai waiting list juga kan. Terus juga interiornya tuh mewah juga sih, elegan gitu. Tadi makanan apa sih yang di? Aku tadi pesen salmon teriyaki sama gohan, itu hack di sini, enak banget sih. Outlet ramennya Ex Sushiya ini juga menyuguhkan tempat yang memberikan kenyamanan dan keindahan untuk bersantap bersama orang yang tersayang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa Anyus melaporkan.